Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini 17 Rabiul Akhir 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Dan kita sudah sampai pada akhir dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang Al-Itaq. Al-Itaq artinya adalah memerdekakan budak. Dan kitab Al-Itaq ini adalah kitab yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram sebelum kitab Jami'. Kenapa kitab Itaq ini biasanya ditaruh di akhir oleh para ulama? Para ulama fikih sengaja mengakhirkan kitab tentang memerdekakan budak, pertama karena jarangnya kejadian, apalagi zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Tetapi perbudakan ini belum dihapus di dalam Islam. Artinya kalau ada perang lagi, maka masih ada kemungkinan lagi kita memiliki budak. Sehingga pembahasan ini tetap harus dibahas supaya kita paham hukum-hukumnya. Yang kedua, kenapa kitab tentang memerdekakan budak ini ditaruh di akhir? Para ulama melakukan tafaul. Tafa'ul itu yaitu berharap yang baik. Sebagaimana kita sudah selesai mempelajari kitab Bulughul Maram ditutup dengan kitab tentang pemerdekaan, maka juga kita mengharapkan bahwa kita nanti ditutup hidup kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita merdeka dari siksaan di neraka. Ini adalah sebabnya kenapa para ulama mengakhirkan kitab pemerdekaan budak di dalam pembahasan-pembahasan kitab fikih ini. Kita baca hadis yang pertama, 1433 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamri'in muslimin, siapapun orang muslim, a'taqa memerdekakan imra'an musliman, seorang muslim yang lain, maksudnya budak yang muslim, istangqadallahu, maka Allah akan menyelamatkan bikulli udwin minhu, dengan masing-masing dari anggota tubuhnya orang yang memerdekakan budak tadi, dengan sebab satu anggota dari tubuhnya budak tadi, udwan minhu, anggota dari orang yang memerdekakan tadi, minan nari, dimerdekakan dari api neraka. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya, kalau ada orang muslim memerdekakan budak muslim, maka jaminannya adalah selamat dari api neraka. Sebagaimana si budak muslim ini selamat dari perbudakan menjadi orang merdeka, maka orang yang memerdekakan ini juga diselamatkan oleh Allah seluruh tubuhnya dari masuk neraka menjadi tidak jadi masuk neraka. Jadi asalnya orang ini berhak masuk neraka. Kenapa? Punya dosa, punya maksiat. Tapi karena pernah memerdekakan budak di dunia, maka akhirnya oleh Allah dimerdekakan dari api neraka sebagaimana dulu dia pernah memerdekakan orang dari perbudakan. Karena itu dari hadis ini kita ambil satu kaidah. Kaidahnya apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Dulu di dunia kamu melakukan apa? Memerdekakan orang dari perbudakan. Nah, sekarang kamu di akhirat, saya merdekakan dari api neraka. Ini namanya balasan setimpal dengan amalnya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya hukum ini atau fadilah ini tidak berlaku apabila yang dimerdekakan adalah budak yang kafir. Karena di sini Nabi mengatakan a'taqam ra'an musliman, memerdekakan budak yang muslim. Jadi kalau kita memerdekakan budak kafir, mungkin karena dia itu adalah mantan teman kita dulu waktu di SD, ketika kita melihat ternyata kamu budak, maka kita merdekakan berbuat baik kepada teman kita.
tetapi dia agamanya non-Islam, maka hadis ini tidak berlaku. Meskipun tetap ada pahalanya, karena kita berbuat baik apapun ada pahalanya. Bahkan kita kasih minum kepada anjing, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Ada seorang pelacur, tetapi ketika dia itu melihat ada anjing yang haus, akhirnya dia ambil sepatunya kemudian untuk menciduk air dalam sumur lalu dikasihkan kepada anjing ini. Akhirnya Allah rahmati dia, akhirnya diampuni dosa-dosanya. Padahal dia sebenarnya pelacur, pelacur berhak untuk masuk dalam neraka karena dia termasuk pelaku dosa besar. Tapi karena Allah merahmati dia karena amalan dia yang baik kepada anjing ini, maka Allah memberikan ampunan kepada dia. Nah, demikian juga kalau kepada anjing saja ada pahalanya, apalagi kepada manusia meskipun dia kafir, kalau kita berbuat baik kepadanya ada pahalanya. Hadis berikutnya 1434. Walid Tirmidzi wa sahahahu, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyu mamri'in muslimin, siapapun laki-laki muslim, a'taqa memerdekakan imra'ataini muslimataini, dua wanita muslimah, maksudnya dua budak yang muslimah, kanata, maka kedua budak muslimah itu menjadi fikakahu, tebusan dia, minan nar, dari api neraka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya memerdekakan budak tidak harus laki-laki, memerdekakan budak perempuan juga bisa. Tapi kalau kita hanya memerdekakan satu budak perempuan, maka ini hanya jaminan separuh tubuh kita selamat dari neraka. Separuh tubuh kita yang lainnya belum ada jaminan selamat dari neraka. Nah, karena itu kalau memerdekakan budak wanita, paling bagusnya dua budak wanita. Kalau memerdekakan budak laki-laki, cukup satu. Satu ini sudah menyebabkan seluruh tubuh kita aman dari api neraka. Kenapa seperti itu? Apakah wanita ini berarti terlecehkan di dalam Islam? Bukan. Ini berkaitan dengan masalah manfaat. Budak laki-laki manfaatnya lebih besar daripada budak perempuan. Biasanya harganya pun lebih mahal. Budak laki-laki pernah dijual di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 200 juta. Budak perempuan pernah dijual di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam harga sekitar 100 juta. Jadi sekitar separuhnya. Meskipun itu nilai rata-rata, tidak selalu begitu, okay? Tapi hukum Islam di sini menetapkan bahwa kalau laki-laki memerdekakan budak perempuan satu, maka dia masih belum ada jaminan seluruh tubuhnya selamat dari api neraka, baru separuhnya, okay? Nah, maka di sini disyaratkan imra'ataini, kalau budak perempuan maka dua budak perempuan. Itu kalau yang memerdekakan laki-laki, Pak, okay? Saya laki-laki, saya merdekakan budak perempuan. Nah, supaya saya selamat dari neraka, total dua budak perempuan harus saya merdekakan. Sekarang bagaimana kalau yang memerdekakan budak tadi juga wanita? Apakah dia juga harus memerdekakan dua budak wanita atau cukup satu saja? Nah, jawabannya hadis berikutnya 1435. Dari Abu Dawud, dari hadisnya Ka'ab bin Murrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyuma imra'atin, siapapun wanita, a'taqat memerdekakan imra'atan muslimah, seorang wanita muslimah, maksudnya budak yang muslimah, kanat, maka adalah budak tadi, fikakaha, menjadi tebusannya, minan nari, dari api neraka." Jadi kalau ibu-ibu satu orang saja memerdekakan satu budak perempuan, maka ini sudah cukup untuk menjadi jaminan selamat dari neraka seluruh tubuhnya. Karena sama-sama wanita, yang memerdekakan adalah wanita dan yang dimerdekakan adalah wanita. Bagaimana kalau seorang wanita muslimah memerdekakan budak tapi laki-laki? Oh, itu tentu lebih afdal lagi, okay? Karena memerdekakan satu budak perempuan saja sudah dijamin tidak masuk neraka, apalagi budak laki-laki yang lebih mahal harganya, okay? Karena itu dari hadis-hadis ini juga kita ambil satu kaidah. Kaidahnya apa? Al-ajru ala qadri an-nafaqah, pahala itu sesuai dengan kadar infak yang dikeluarkan. Memerdekakan budak laki-laki harganya lebih mahal, berarti uang yang dikeluarkan lebih banyak, nah, pahalanya lebih banyak. Memerdekakan satu budak perempuan harganya lebih murah, maka fadilahnya juga turun. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lain. Kita haji, kita umrah,
Sekarang umrah katanya sudah dibuka, tapi mahal, dua kali lipat atau apa, hampir dua kali lipat. Kenapa? Karena harus karantina dan sebagainya. Nah, kalau nekat mau umrah tapi ada duitnya, silahkan, pahalanya lebih besar. Kenapa? Duit yang dikeluarkan harus lebih banyak. Biasanya 20 juta sudah dapat mungkin, nah, sekarang 40 juta, ya berarti dua kali lipat pahalanya. Ini sesuai dari apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi, demikian juga sesuai dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas dalam bab ini. Beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa katanya? Innalaki, sesungguhnya kamu mendapatkan wahai Aisyah, minal ajri pahala ala qadri nasabiki, sesuai lelah yang kamu dapatkan, wa nafaqatiki, juga sesuai nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Jadi ibadah semakin lelah semakin besar pahalanya. Ibadah semakin banyak duit yang dikeluarkan semakin besar pahalanya. Karena itulah salat sunnah yang paling besar pahalanya adalah salat apa? Salat malam. Kenapa? Salat malam paling berat, paling melelahkan. Mata kita masih ngantuk, masih pengen tidur, tapi kita nekat bangun salat. Nah, pahalanya lebih besar daripada salat sunnah di siang hari, daripada salat duha, lebih besar pahala salat malam. Hadis berikutnya 1436. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku bertanya kepada annabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa pertanyaannya? Ayyul amali, amalan apa afdal, yang paling utama. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu dalam otaknya mikirnya pahala tok, Pak. Enggak pernah bicara, ya Rasulullah, gimana supaya dagangan saya laris, wiridnya apa? Enggak ada pertanyaan begitu. Tapi yang dipikir adalah amal apa paling afdol. Paling afdol itu maksudnya paling gede pahalanya. Qala, Nabi mengatakan paling gede pahalanya adalah imanun billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan paling utama. Kenapa? Tanpa iman amalan lain sia-sia. Orang kafir mereka mengeluarkan duit untuk membantu orang-orang yang kena tsunami, ada pahalanya enggak? Enggak ada pahalanya. Kenapa? Enggak punya iman. Nah, maka iman ini adalah kunci supaya amal yang lain diterima. Kemudian beliau mengatakan wa jihadun fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jihad di jalan Allah yang dimaksud perang ini adalah pahalanya paling besar? Karena tadi paling susah. Kalau kita sholat bondo apa sih? Bondo badan tok, sudah jadi sholat. Kalau kita sedekah bondo apa sih? Bondo duit tok, sudah jadi sedekah. Tapi kalau jihad ini harus bondo dua-duanya, Pak. Jiwanya juga berangkat ke medan perang. Kemudian uangnya juga harus dikeluarkan karena dia harus bawa perbekalan untuk PP-nya, pulang perginya. Kemudian nyawanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela kalau dia nanti mati nyawanya melayang. Ini yang paling susah. Karena apa yang kita miliki yang paling mulia, ya, paling mahal, ya, nyawa itu. Kita punya badan, kita punya nyawa, kita punya duit. Mana paling mulia, paling mahal menurut kita? Ya pasti nyawa kita. Kalau ada perampok mengatakan bondo po nyawa, pasti kita serahkan bondo, enggak akan mengatakan apa? Nyawa, kecuali kalau kita berani bertengkar, apa berani apa gelut dengan apa perampok ini. Nah, kita mengatakan nyawa, maksudnya kita berani melawan dia. Nah, maka jihad di sini adalah amalan yang paling utama karena paling berat. Qultu, saya bertanya lagi, fa ayyur riqabi, budak yang bagaimana afdal, yang paling utama, maksudnya kalau dimerdekakan pahalanya paling besar, budak yang bagaimana? Qala, beliau mengatakan a'laha, yang paling tinggi samanan, harganya paling mahal, wa anfasuha, dan yang paling mewah, inda ahliha, menurut pemiliknya, pemilik budak tadinya. Karena kalau mewah menurut si pemilik budak pasti akan dijual mahal. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Nah, yang berkaitan dengan bab ini adalah pertanyaan yang kedua dari Abu Dzar. Ya Rasulullah, kalau saya bisa merdekakan budak, pahalanya yang paling gede itu budak yang kayak apa? Budak kulit putihkah? Budak kulit hitamkah? Atau yang bagaimana? Nah, Rasulullah tidak bicara masalah kulit, tetapi beliau bicara masalah nilai harga. Yang paling mahal harganya kalau dimerdekakan, maka itu paling besar pahalanya. Maka ini kembali seperti pemahaman yang tadi sudah kita sampaikan, semakin banyak uang yang kita keluarkan untuk amal kebaikan, maka semakin apa? Besar pahalanya.
Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk membahas masalah yang lain juga, Pak. Membahas masalah apa? Kurban Idul Adha. Ketika para ulama membahas tentang hukum kurban Idul Adha dan fikih kurban Idul Adha, mereka tampilkan hadis ini. Padahal hadis ini enggak ada kaitannya sama sekali dengan kurban. Ini bicara masalah memerdekakan budak. Nah, tapi para ulama katakan, kalau budak yang paling mahal itu adalah paling besar pahalanya kalau dimerdekakan, maka demikian juga kurban yang paling mahal itu lebih besar pahalanya untuk dikorbankan. Maka siapa yang kurban sapi keluar duit 2 juta lebih utama daripada yang kurban kambing keluar duit 1 juta. Yang kurban kambing gibas keluar duit 4 juta lebih utama daripada yang kurban sapi keluar duit 3 juta. Kenapa? Lebih besar duit yang dikeluarkan. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya 1438 37. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan, syirkan lahu, bagian milik dia, fi abdin, dalam satu budak, fakana lahu malun, lalu dia punya harta, yablughu thamanal abd, yang bisa mencapai harganya budak tadi, maka kuwima, budak itu dihargai, qimata adlin, dengan harga yang adil, yang normal, yang netral. Fa'a'ta, lalu dia memberikan, syuraka'ahu, kepada teman-teman serikatnya, hisasahum, bagian-bagian mereka, wa'ataqa, dan menjadi merdeka, alaihi, atas itu, al-abdu, si budak tadi. Wa'illa, kalau tidak, maksudnya kalau dia tidak punya duit, faqad ataqa, maka sungguh telah menjadi merdeka, minhu, dari budak tadi, ma'ataqa, apa yang telah merdeka. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya gini, Pak. Kalau ada satu budak dimiliki oleh dua orang, ya. Misalnya saya dengan teman saya, kemudian saya memerdekakan bagian saya dari budak ini, berarti dia merdeka separuh, ya kan? Nah, maka syariat Islam mengatakan, qawwima qimata adlin, hendaklah budak ini dinilai harganya berapa? Misalnya harganya 100 juta karena dia budak wanita. Saya sudah merdekakan separuh, berarti masih separuh yang menjadi budak. Nah, maka saya disuruh untuk membayar 50 juta kepada teman saya yang memiliki budak tadi bersama saya tadi. Ini. Jadi saya sudah memerdekakan separuh budak. Oleh Islam disuruh menyempurnakan amalnya. Amalmu baru separuh. Sempurnakan, totalkan. Ini budaknya baru merdeka separuh. Tambah lagi kemerdekaannya. Bagaimana caranya? Bayar 50 juta kepada temanmu yang memiliki separuh dari budak tadi. Ini. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran apa? Bahwa Islam mengajarkan kepada kita kalau beramal yang sempurna sekalian. Maka di dalam Islam ini kita dilarang, sudah masuk dalam amalan tiba-tiba dibatalkan, enggak boleh. Misalnya, Allahu Akbar salat, lagi tengah-tengah salat tiba-tiba ada orang jualan, ya, lewat, misalnya nasi goreng, nah, kita pengen nasi goreng, nah, khawatir kelewatan, sholatnya dibatalkan, langsung pesen nasi goreng, gak boleh seperti itu. Sholatmu selesaikan dulu, setelah selesai keluar cari nasi goreng, kalau udah lewat ya sudah, berarti bukan jatahmu, itu aja selesai. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan membatalkan sedekah-sedekah kalian. Demikian juga Allah mengatakan, wala tubtilu a'malakum, jangan membatalkan amal-amal kalian. Ini surat Muhammad ayat 33. Amal jangan dibatalkan. Kecuali puasa sunnah, Pak. Puasa sunnah oleh Nabi disuruh bebas milih. Mau lanjut, mau tidak, enggak apa-apa. Kalau ada sebabnya. Lagi enak-enak puasa sunnah, kemudian salat duhur di Masjid Amanah, ketemu teman lama, nah, karena teman lama akhirnya dia muliakan, sini dulu, jangan keluar dari masjid, makan dulu, nah, kemudian disuruh makan, ya sudah, disiapi makan, bismillah makan, gak apa-apa, nih, karena puasanya hanya puasa apa? Sunnah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, as-sha'imul mutatawwi', orang yang puasa sunnah, amiru nafsih, dia adalah pemimpin untuk dirinya. Maksudnya gimana? Insya'a sama, kalau mau dia boleh lanjut puasa, wa insya'a aftar, kalau mau dia boleh berbuka, yaitu kalau ada sebabnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih.
Taib, ini maksud hadis ini ya. Jadi siapa yang memerdekakan separuh budaknya, maka hendaklah dia sempurnakan menjadi merdeka semuanya. Itu kalau saya punya duit bisa membayar 50 juta yang milik teman saya tadi. Pertanyaan, bagaimana kalau saya enggak punya duit? Nah, maka di sini Nabi sudah mengatakan, wa illa, kalau dia tidak punya duit, faqad ataqa minhuma ataq, maka budak tadi sudah merdeka separuh, enggak ada masalah. Jadi budak tadi separuh menjadi, sehari menjadi budak, sehari lagi jadi orang merdeka. Sehari lagi jadi budak, sehari lagi jadi orang merdeka. Yang dulu setiap hari dia di rumah saya, karena dia sebagai budak, melayani saya dan adik saya. Karena budak ini milik kami berdua, saya dan adik saya. Nah, setelah saya merdekakan separuhnya, maka budak ini hanya sehari di rumah saya, melayani adik saya saja. Besok hari dia keluar, hidup sendiri, bebas, jadi orang merdeka. Mau ngontrak, mau di mana, bebas. Besok lagi datang ke rumah saya lagi, jadi budak lagi, seperti itu. Separuh sudah merdeka. Demikian juga, kenapa Rasulullah menyuruh kalau saya memerdekakan separuh budak disuruh untuk menyempurnakan? Karena saya sudah memadharati adik saya yang asalnya ini budak setiap hari di rumah. Adik saya bisa menyuruhnya setiap hari, saya bisa menyuruhnya setiap hari. Gara-gara saya merdekakan separuh, akhirnya dia merdeka separuh, akhirnya memadharati adik saya yang dulu bisa setiap hari minta tolong kepada budak tadi, tidak bisa minta tolong lagi setiap hari. Nah, karena memadharati orang di sini, maka oleh Nabi disuruh apa? Disuruh dia untuk kuwimaki wa maki mata adlin, untuk dia membayar harganya budak tadi kepada adik saya supaya dia bisa merdeka, menjadi merdeka total, sehingga adik saya sudah tidak termadharati lagi, malah dia mendapatkan uang 50 juta. Karena itu dari sini juga kita ambil pelajaran, jangan berbuat madharat kepada orang lain. Kalau berbuat madharat kepada orang lain, maka hendaklah diganti dengan amalan yang lain yang menghilangkan madharat tersebut. Hadis berikutnya 1438, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa illa, kalau dia tidak punya duit, quwima alaihi, maka dinilai harganya si budak. Wastus'iya, lalu dia disuruh bekerja untuk cari duit untuk membayar harga dirinya sendiri. Ghaira mashkukin alaihi, tetapi tidak boleh diberatkan terhadap budak tadi. Jadi misalnya budak tadi sudah merdeka separuh, separuhnya masih jadi budak, harganya berapa? 50 juta. Nah, dia disuruh kerja, kamu kerja cari duit 50 juta. Nanti kalau udah dapat 50 juta, bayarkan kepada adik saya, nanti kamu akan menjadi merdeka. Itu kalau saya tidak punya duit untuk memerdekakan budak tadi. Waqila, dikatakan inna si ayata, bahwasanya si ayah ini, yaitu budak disuruh bekerja tadi, mudrajah, adalah kalimat yang dimasukkan fil khabar dalam hadis, yaitu perkataan rawi, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang benar ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 1439, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi, tidak bisa membalas walidun waladun, seorang anak, walidahu, kepada bapaknya, illa, kecuali, ayyajidahu, bahwasanya anak itu mendapati bapaknya memelukan sebagai budak, fayu'tiqah, lalu dia memerdekakan bapak tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang bapak, seorang ibu. Meskipun disebutkan bapak, tapi para ulama katakan ibu sama saja. Okay. Kalau kita pengen balas jasa ibu, maka tidak mungkin dibalas jasanya ibu, kecuali seandainya kita temukan ibu kita dalam kondisi sebagai budak, kita beli, akhirnya merdeka. Nah, itu baru bisa membalas jasa. Padahal kondisi seperti ini jarang sekali. Seolah-olah Nabi mengatakan tidak mungkin anak bisa membalas jasanya ibu. Ada seorang anak menggendong ibunya dari Yaman dibawa ke Mekah. Setelah itu dihajikan oleh anaknya, ibunya sudah lumpuh, maka setiap tawaf digendong oleh anaknya, sa'i digendong oleh anaknya. Tanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, saya melakukan begini ini, saya dari Yaman bawa ibu saya ini, gendong ibu saya ini, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Kata Ibnu Umar, la wala bizafrah wahidah, kamu belum membalas jasa ibumu meskipun hanya satu kali nafas tersengal-sengalnya ibumu ketika melahirkan kamu dulu. Ini amalan kamu ini masih belum bisa senilai dengan tersengalnya ibumu
Padahal satu kali nafas saja, okay, ketika dia kesusahan mengeluarkan kamu dari perutnya. Okay. Nah, maka ini besarnya apa namanya jasa orang tua, ini hendaklah seorang anak mengetahuinya, sehingga jangan sampai seorang anak itu membenci bapaknya, tidak sopan kepada bapaknya, karena betul-betul jasa seorang tua ini sangat dihargai di dalam Islam. Okay. Kemudian dari sisi fikih, hadis ini menunjukkan bahwasannya kalau ada seseorang memiliki budak, ternyata budaknya itu adalah bapaknya sendiri atau ibunya sendiri atau saudaranya sendiri, pokoknya yang kerabat yang mahram, maka hukum Islam menetapkan bahwa dia otomatis jadi merdeka, tidak bisa diperbudak. Andaikan saya beli budak, setelah saya beli budak saya kenalan, ternyata dia itu adik saya, adik kandung saya, tapi dulu diperbudak saat dia masih kecil sehingga lepas apa namanya kekerabatan, tapi ketahuan bahwa ternyata adik saya, enggak bisa saya lanjutkan, kamu tetap budakku, enggak bisa, ini otomatis jadi merdeka ya. Berdasarkan hadis berikutnya dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka, barang siapa yang memiliki dha rahimin mahramin, kerabat yang masih mahram, maksudnya memiliki sebagai budak, fahuwa hurrun, maka dia otomatis merdeka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam 4, dan rajjaha menguatkan jam'un, sekelompok minal huffaz dari ahli hafidh hadis, annahu mauquf, bahwasanya hadis ini mauquf, yaitu perkataan sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak juga ulama yang mengatakan bahwa ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya cenderung bahwa ini sabda Nabi ya, karena banyak para ulama yang mereka mengatakan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fungsinya sangat jelas nih. Supaya tidak ada seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya kepada kerabatnya. Kalau saya punya budak, itu kan saya boleh menjual dia, Pak. Nah, menjualnya kan seperti meremehkan. Kita boleh untuk mencambuknya kalau dia tidak taat kepada kita. Nah, bagaimana kalau budak itu adalah ibu kita? Apakah boleh kita mencambuk ibu kita? Enggak mungkin seperti ini. Ini termasuk memutus hubungan kerabat seperti ini. Nah, maka Islam menetapkan kalau budakmu ternyata adalah kerabatmu sendiri, otomatis merdeka. 1441, an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma anna rajulan, ada seorang laki-laki, a'taqa, memerdekakan, sittatan mamlukin, 6 budak lahu, milik dia, inda mautihi, menjelang matinya, lam yakun lahu malun, dia tidak punya harta, ghairahum, selain 6 budak tadi, fada'a bihim, maka memanggil mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajazza'ahum, lalu Nabi membagi 6 budak tadi, aslasan, menjadi 3 bagian, berarti 2 orang, 2 orang, 2 orang, 3 bagian. Thumma, kemudian aqra'a bainahum, Nabi mengundi di antara mereka, fa'ataqa, lalu beliau hanya memerdekakan itsnain, 2 budak saja, wa araqa, dan tetap memperbudak arba'atan, 4 budak yang lain. Wa qala lahu, dan Nabi bersabda kepada laki-laki yang punya budak tadi, qawlan syadida, perkataan yang keras. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini ceritanya gini, Pak. Ada orang sakit. Sakitnya sudah menunjukkan kematian. Nah, maka dia mengatakan, nanti kalau saya mati, maka budak saya merdeka semuanya. Ini istilahnya disebut budak mudabbar. Nah, orang kalau sudah hampir mati, wasiatnya itu hanya boleh 1/3 dari hartanya. Wasiat hanya boleh apa? 1/3 dari hartanya. Demikian juga kalau ada seorang sudah hampir mati mau sedekah hartanya, tidak boleh total semua hartanya disedekahkan. Dia hanya boleh 1/3 dari hartanya. Nabi mengatakan al-thuluth, nih, wasiat untuk disedekahkan setelah kamu mati maksimal 1/3. Nah, ternyata orang ini tidak punya harta apa-apa kecuali 6 budak tadi. 6 budak, 1/3-nya berarti 2 budak. Nah, maka Nabi mengundi, okay, siapa 2 budak dari 6 budak ini yang berhak untuk dimerdekakan. Nah, akhirnya diundi, dibagi 3 bagian nih, 2 budak, 2 budak, 2 budak, kelompok A, B, C, nah, kemudian diundi. Nah, siapa yang jatuh undiannya? Nah, misalnya A, nah, berarti 2 budak ini dimerdekakan, yang lainnya tetap menjadi budak. Okay. Maka hadis ini menunjukkan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari hartamu kalau kamu mau infakkan setelah mati. Qaulan syadida, Nabi berkata keras, yaitu Nabi mengatakan,
Kalau seandainya dia melakukan begini, saya tidak mau kuburkan dia di kuburannya orang-orang muslim. Ini kan teguran keras. Seolah-olah dia termasuk kelompok kafir gara-gara dia melanggar aturan Islam. Aturan Islam membatasi sedekah wasiat hanya sepertiga, ini malah semuanya disedekahkan. Enggak boleh seperti ini, melanggar syariat Islam. Nah, kalau Nabi mengatakan keras seperti ini, bagaimana seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang ini, kemudian Nabi melihat ada orang-orang yang mengubah aturan bagian pembagian warisan, kira-kira Nabi juga akan mengatakan seperti ini, tidak akan kamu saya kuburkan di pekuburan orang-orang muslim, kamu di pekuburan orang-orang kafir saja, sana saja, karena kamu merusak pembagian warisan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 1442, wa an Safinah radhiyallahu anhu qala, kuntu adalah aku mamlukan, budak li Ummi Salamah, milik Ummi Salamah. Siapa dia? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah ini terkenal sangat cantik jelita dan sangat cerdas orangnya. Nah, ini istri yang baik begini, Pak. Cantik, cerdas, masyaallah udah. Nah, mudah-mudahan yang belum menikah saya doakan dapat wanita yang cantik cerdas. Amin ya rabbal alamin. Dan salehah, nggih, salehah. Faqalat, lalu dia mengatakan, "U'tikuka, saya memerdekakan kamu wahai Safinah. Wa ashtaritu 'alaika, tapi saya memberikan syarat kepada kamu, an takhtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menjadi pelayan Nabi ma'ista seumur hidup kamu." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim. Hadis ini menunjukkan bolehnya memerdekakan budak dengan bersyarat. Demikian juga kita bisa ambil pelajaran di sini, bolehnya memberikan hadiah dengan bersyarat. Saya mau kasih hadiah kamu dengan syarat kamu hafalkan juz amma. Kalau kamu sudah hafal juz amma, nanti store kepada saya kasih hadiah. Nah, boleh seperti itu, memberikan hadiah dengan bersyarat. Dan di sini Safinah ketika disyarati untuk menjadi pelayan Nabi, dia mengatakan, andaikan kamu tidak mensyaratkan untuk jadi pelayan Nabi, saya akan tetap menjadi pelayan Nabi. Ini saking cintanya Safinah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1443, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal wala, tiada lain wala itu, liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksud hadis ini? Kita lanjutkan hadis setelahnya. Wa anil bani Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al wala, wala itu, luhmatun, adalah kekerabatan. Kaluhmatin nasabi, seperti kekerabatannya nasab. Maka maksudnya gimana? La yuba, tidak bisa dijual. Wa la yuhab, tidak bisa dihibahkan, diberikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Syafi'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Dan asal hadis ini dalam Sahihain, tetapi lafalnya berbeda. Apa yang dimaksud wala? Wala itu adalah hubungan antara budak dengan orang yang memerdekakannya. Ini namanya wala. Saya dengan bapak saya, ini ada hubungan nih, namanya hubungan nasab. Nah, ketika saya memerdekakan seorang budak, ini ada hubungan, namanya hubungan wala. Nah, hubungan wala sama dengan hubungan nasab, sesuatu yang abstrak, tidak tampak, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Dulu orang-orang Arab itu suka, orang-orang jahiliyah suka memperjualbelikan wala begini nih. Saya sudah memerdekakan budak. Budaknya siapa namanya? Pak Fulan. Nah, Pak Fulan ini berarti saya punya wala kepada dia. Nah, wala ini dulu di masa jahiliyah bisa dijual belikan. Kamu mau enggak punya walanya Pak ini? Mau, kamu beli aja 10 juta. Nah, dibayar 10 juta. Kemudian walanya budak ini menjadi berpindah pada orang lain. Nah, oleh Nabi diubah syariatnya, enggak bisa dijual. Karena itu sesuatu yang abstrak, tidak tampak. Kok dijual belikan gimana? Kamu dapat apa itu? Enggak dapat sesuatu. Lah, kenapa wala diperjualbelikan? Begini, kalau saya memerdekakan budak, kemudian budak ini nanti suatu saat mati dan dia tidak punya ahli waris, maka yang berhak mewarisi adalah saya yang sudah memerdekakan. Nah, inilah yang diincar oleh orang-orang Arab. Dia membeli walanya budak bukan untuk dapat budak tadi, bukan, karena budak ini sudah merdeka, tapi dia mengharapkan bahwa suatu saat nanti mantan budak ini nanti mati, tidak punya ahli waris. Dia enggak punya istri, enggak ada ahli warisnya, enggak punya anak, enggak ada ahli warisnya. Akhirnya mati, maka warisannya diberikan kepada orang yang dulu pernah memerdekakan. Tapi karena sudah dijual, nah berarti yang berhak untuk mengambil warisannya adalah orang yang sudah membeli wala tadi. Nah, itu dulu di masa jahiliyah, oleh Islam dilarang, enggak bisa.
Wala itu adalah liman a'taq, khusus untuk yang memerdekakan saja, enggak bisa dipindah-pindahkan, diperjualbelikan enggak bisa. Karena itu kalau budak saya mati kemudian tidak punya ahli waris, ya saya dapat warisannya. Setelah saya dapat warisannya, mau saya jual bebas, terserah. Tapi kalau walaknya dijual enggak bisa, okay? Tapi kalau warisannya sudah saya dapat, setelah itu saya jual, terserah, karena sudah menjadi milik saya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun tidak ada perbudakan pada masa sekarang, tapi mempelajari ilmu tetap ada kepentingannya dan ada pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sisa waktu ada pembahasan mungkin? Emang gak? Kafir. Kalau sekarang ini saya tidak tahu bagaimana yang terjadi, tetapi sebagaimana hukum sebenarnya hukum Islam tetap menjadikannya sebagai budak. Jadi misalnya Palestina perang dengan apa? Israel. Kemudian Israel kalah. Nah, kemudian kita tangkap. Akhirnya jadi budak kita. Ya hukumnya budak. Sehingga diperjualkan belikan boleh. Jadi Islam memang tidak menghapus sama sekali perbudakan. Ya, artinya perbudakan ini masih dibahas oleh para ulama. Kenapa? Memang Islam tidak pernah mengatakan perbudakan harus dihapus, tidak boleh lagi, haram lagi perbudakan, enggak begitu, okay? Nah, maka mudah-mudahan nanti suatu saat kita umat Islam ini menjadi jaya lagi, sehingga orang-orang yang tidak mau masuk Islam dan mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin, kita perangi dan mereka kalah, dan kita bisa memperbudak mereka. Mudah-mudahan Islam menjadi jaya lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi kunci Islam menjadi jaya, kita harus memenuhi syaratnya, Pak. Kalau kita tidak memenuhi syaratnya, maka tidak mungkin Islam jaya lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama, jangan berpecah belah. Nah, kalau kita berpecah belah, tidak mungkin Islam ini jaya lagi, enggak mungkin. Umat Islam ini harus menjadi satu, persatuan, pemimpinnya satu, sehingga suaranya didengar oleh seluruh kaum muslimin yang lain. Tidak seperti sekarang ini, beda pengajian sudah kemudian berpecah belah, tidak mau saling salam, tidak mau saling sapa, tidak mau saling senyum. Ini namanya tafarruq seperti ini, enggak boleh seperti ini, okay? Mau dia benderanya apa, Muhammadiyah, mau NU, pokoknya muslim, muslim saudara. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwatikum atau baina akhwaikum, dua kiraah, okay. Orang beriman itu saudara, maka damaikanlah antara ikhwatikum, saudara-saudara kalian yang sedang bertengkar. Nah, ini kewajiban kita umat Islam. Kalau kita lihat ada saudara kita sesama muslim tengkar dengan saudara muslim yang lain, jangan diam, okay. Kalau bisa damaikan. Kalau tidak bisa damaikan, ya sudah, kita sudah berusaha untuk mendamaikan, okay. Maka dulu pernah ada info tahun-tahun yang lalu kuno, okay. Suatu pesantren akan diserang oleh mantan direkturnya yang lama atau gimana gitu. Sudah bawa pedang katanya. Nah, maka kiai kami kemudian keluar ke sana. Untuk apa? Untuk mendamaikan. Tapi alhamdulillah enggak terjadi apa-apa. Masya Allah, sesama muslim jenggotan, cingkrang. Jenggotnya apa? Panjang, kemudian celananya cingkrang. Tapi kok yang bawa pedang untuk masalah rebutan pondok aja? Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini sesuatu yang jelas-jelas setan ini yang membuat apa namanya perpecahan seperti ini. Tidak selayaknya seorang muslim angkat pedang untuk melawan saudaranya sesama muslim sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.